Mami Cetar. So, hari ini aku mau review beberapa produk bayi yang baru aja aku dikirimin. Jadi ada makanan dan juga ada playmat ini, guys. Nah, playmat ini mereknya Yofi. Dia itu harganya gak mahal. Jadi aku tuh sempat punya PVC, which is yang harganya jutaan, dan itu aku dikasih orang. Dan ini aku barusan aja dikasih yang merek Yofi, which is harganya itu less than 800 ribu, tapi quality-nya menurut aku cukup oke banget. Jadi aku bakal review dan aku bakal kasih lihat ke kalian plus minusnya ya. Jadi guys, ini packagingnya. Jadi dia tuh ada kayak tasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pindahan, mau dibawa ke luar rumah atau dibawa pindahan ke rumah lain, itu gampang banget karena dia udah siapin tasnya gitu. Jadi packagingnya oke banget, guys. Ini jadi punya aku yang lama. Kalian bisa lihat ya, kira-kira ketebalannya segini. Dan ini yang baru nih, guys, yang dari Yofi. Nah, untuk yang ini, ya ini juga ada. Jadi bolak-balik gitu, patternnya beda. Jadi gambarnya beda-beda, jadi anaknya bisa nggak bosen gitu. Dan yang Yofi ini juga nggak kalah, guys. Ini juga ada dua gambar yang berbeda bolak-balik. Jadi kalau misalnya anaknya udah bosen, bisa ganti. Yuk. Hey guys, jadi ini dia yang aku tadi dikasih motifnya. Bagus banget, jadi benar-benar ada yang warnanya netral dan juga ada yang warnanya tuh kayak colorful kayak gini. Ada rabbit, terus kayak fox. Terus motifnya sih aku bilang cakep banget, nggak kalah sama yang mahal, dan quality-nya juga benar-benar bagus banget. Jadi kalau menurut aku ini oke banget, udah oke banget, nggak usah perlu beli yang mahal-mahal karena quality-nya benar-benar sama. Nah, ini untuk motif yang dibaliknya, guys, yang aku bilang colorful. Ini cakep banget loh. Dan benar-benar menurut aku sih ini udah cukup banget sih. Kamu lihat deh, ini benar-benar ketebalannya juga oke banget, nggak kalah sama yang mahal. Even malah aku bilang ini yang Yofi ini lebih empuk dibandingin sama aku punya yang PVC, guys. Btw ini namanya PEXX ya kalau aku nggak salah. Jadi ntar kalau misalnya kalian memang lagi cari-cari playmat, langsung aja ke Instagramnya Yofi Official. Jadi kalian bisa langsung lihat-lihat motifnya macam-macam banget. Dan lihat aja, Regan aja udah seneng banget, guys, main di sini. Nah, buat anak-anak kalian juga yang lagi belajar jalan, guys, nggak usah takut untuk di belajar jalan di Yofi Playmat ini, karena bener-bener ini tebel banget dan halus banget bahannya. Jadi kalau sampai dia jatuh juga aman banget, guys. Jadi langsung aja ya ke Instagram mereka. BTW, produknya Yofi ini macam-macam banget. Mereka tuh banyak banget macam playmatnya. Jadi ada juga yang bisa dilipet-lipet playmatnya. Terus juga ukuran untuk playmat kayak aku tuh macam-macam banget. Jadi kalian bisa langsung sesuaiin aja sama ruangan di rumah kalian. Nah, si Regan tuh lagi bener-bener aktif banget, dia gak bisa diem, jalan-jalan. Terus sekarang mungkin juga jalannya lagi lancar, baru mulai lancar gitu. Jadi kayak bener-bener lagi aktif-aktifnya deh, guys, gak bisa ditinggal. Official snacks. Jadi ini snack khusus bayi yang memang benar-benar aman banget untuk dikonsumsi. Jadi ini itu untuk 1 tahun ke atas. Jadi untuk para bayi yang memang sudah punya gigi, guys. Kalau memang belum punya gigi, kalian bisa kecil-kecilin dulu terus baru kasih ke mereka. Nah, untuk yang ini tuh ada 4 varian. Jadi ada 4 rasa. Yang pertama itu ada banana, ada longan, ada strawberry, dan ada apple.
So ini tuh benar-benar bagus banget karena ini bukan kayak biskuit-biskuit gitu, tapi bentuknya itu benar-benar real fruit guys. Jadi bukan kayak biskuit atau roll, itu bukan. Jadi benar-benar seperti ini nih guys. Jadi ini itu dari banana dan dikeringin. Jadi semuanya itu benar-benar dari buah asli. Terus selain dari freeze dried foods yang ini, mereka juga punya produk yang menarik juga. Yang kedua itu adalah yogurt melts. Nah, yogurt melts ini bentuknya itu kecil-kecil. Dan yang yogurt melts ini bentuknya kayak gini. Dan ini langsung melt di mulut bayi. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau yang ini menurut aku lebih aman daripada yang dried fruits ini. Karena ini benar-benar begitu masuk ke mulut bayi dia langsung melt. Jadi menurut aku sih, kalau ini kan mau ditulis untuk 1 tahun ke atas, tapi Regan udah bisa makan dari 6 bulan. Ini dia Regan. Regan, mau? Nah, iya. Ini sayang. Susah ya, soalnya masih baru matnya, jadi benar-benar masih ini. Nah, Regan doyan banget guys yang melt ini. Dan untuk yang dry foods, kalau kalian punya baby giginya belum benar-benar banyak, jangan langsung dikasih kayak satu gelontongan biji gitu. Lebih baik kalian potong kecil-kecil ya. Dan ini sehat banget guys, mereka sama sekali tidak menggunakan pengawet. Dan ini import dari Thailand, jadi ini bagus banget dan healthy banget. Jadi buat kalian, para moms yang memang lagi nyari snack, jangan lupa langsung ke Instagramnya Well Be Official di Instagram. Dan kalian bisa langsung chat, ngobrol sama customer service-nya, produk apa yang mungkin paling pas buat anak-anak kalian. So langsung aja, jangan lupa langsung ke Instagramnya Well Be Official dan Well Be Official. Okay, thank you so much for watching. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. God bless you guys, bye. Thank you. Regan.